udah itu, udah pompa tuh. Udah ada pompa kayak mau main dulu. Main dulu. Tenang, coba. Tenang. Ada kontainer yang kecil yang putih. Cuman berat ya kasih ya. Masalah yongan ya. Bawa 10 aja berat. Ngobrol-ngobrol juga. Oh, jadi untung per donat itu cuma 200 rupiah. Untungnya per donat setiap sehari itu Pak Anang jual paling banyak berapa donat Pak? 25 ya? 25. Jadi ya cuma 5.000. Betul memang Pak Anang ini kan memang hidupnya sekarang sendiri. Terus juga sejak tinggal orang tuanya meninggal ya untung-untung lah gitu. Kadang tidur di pos, kadang tidur di mana. Terus alhamdulillah sih sekarang udah 10 tahun ini tinggalnya di rumah Pak RT. Aku pesen donat. Kebetulan donat juga enak ya, anak-anak pada suka gitu, makanya pesen lagi. Untuk di kos sendiri dan juga untuk dibantu sendiri ya. Sambil membantu, kita juga membantu. Di Bogor, ke depan itu. Awalnya tuh tengah malam nih aku nggak sengaja buka Instagram terus lihat ada salah satu akun mengenai Pak Anang. Pas aku lihat tuh wah ini jadi tinggi nih, kebetulan kalau tinggi kan aku cilik jadi tinggi kan, makanya aku bilang ke suami besok aku mau cari bapaknya, aku mau pesen donatnya. Jadi ya lebih ke ini aja sih, karena dulu aku warga sini terus ada di warga sini yang kondisinya kurang beruntung, makanya aku datang ke sini untuk itu ketemu silaturahmi. Pak Anang juga kan jangan salah aja deh, bilang aja. Udah ini uangnya sini, uangnya situ. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!